Oke, nah jadi di video kali ini ya gue ada mau ngebahas salah satu gitar yang luar biasa gila banget dari yang gue lihat ya. Nah jadi kalau bisa kalian lihat sekilas nih gitar kayak what the heck gitu kan. Nah ini adalah gitar dari brand Sco. Ya kalian pasti mikirin ini gitar dari brand butik lain, tapi enggak. Ini adalah gitar Sco dengan detailnya adalah Sco SEST980 in Torch Natural Finish, oke? Okay? Nah, jadi gue cerita sedikit dulu nih ya, sebenarnya segila apa nih gitar. Jadi, ya gue hari itu lagi nongkrong di lantai 1 Naviri gitu ya, terus tiba-tiba ada box dikeluarin. Nah, gue nggak ngelihat itu box apaan kan, terus tiba-tiba dikeluarin gitar, seret kayak gitu. Gue langsung mikir, men, pertama kali gue mikir kayak, gila itu gitar keren banget, men. Warnanya, finishingnya, blablablanya, semua. Bener-bener gue pikir, itu adalah gitar butik mahal, ya. Tapi, tiba-tiba pas gue lihat headstocknya, Sco, gue kaget banget. Dan gue bingung total sama Sco, ya. Dari pertamanya gue udah bingung, sekarang gue jadi makin bingung setelah gue ngeliat gitar ini. Nah, gue bingung dari mananya, bro? Nah, gue bingungnya dari banyak aspek yang ada di gitar ini. Tepatnya, ada 3 poin yang ngebikin gue bingung banget, men. Nah, jadi sekarang, poin pertama ya dari kebingungan gue, yaitu adalah dari segi desainnya secara keseluruhan. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ya, sekali lagi, ini kan nama finishingnya adalah Torch Natural, ya kan? Nah, seperti namanya, torch, ini beneran kayak dibakar, bro. Beneran ini gitar kayak udah kayak dipanggang gitu. Sebenarnya bukan dipanggang juga sih, kalau dipanggang roasted. Ini dibakar, di torch gitu kan, dengan menggunakan api pastinya kan. Nah, jadi ketika kayu, dia bakar gitu dengan menggunakan torch. Dan gue yakin ini bakarnya juga manual ya, karena gue melihat ada gitar yang sama, tapi bentuk coraknya itu berbeda. Nah, itu gue udah asumsi pasti manual. Nah, kalian lihat sekarang kalau misalnya di zoom ya. Ini pertama adalah, tuh. Coraknya ini keren banget, bro. Jadi kayak macam kayak flame, ya. Tanda kutip, macam kayak flame. Tapi ini semua adalah corak dari torch-nya sendiri. Bukan cuma bagian depannya doang. Bagian belakangnya, bahkan bagian neck-nya pun juga di torch. Itu gila, men. Neck-nya ini udah kayak flame, tapi di torch jadi kayak begini hasilnya. Coba di zoom, ya. Belakangnya, ini gokil, bukan main. Terus bagian depannya, juga sama, bro. Lihat, bahkan sampai di bagian headstock-nya juga sama, ya. Jadi ini benar-benar konsisten. Dari bawah sampai atas, ini semua di torch. Dan ini adalah manual work. Ini adalah handcrafted torch, bayangin ya. Jadi kalian bisa kebayang effortnya kayak gimana kan. Luar biasa banget ya. Buat gue, desain ini gue udah kasih benar-benar nilai ya. Kalau nilai dari 10 lah. Gue udah kasih ini 9 dari 10. Soalnya beneran keren banget. Dan ini adalah finishing pertama yang gue baru lihat seperti ini. Nah, kedua, yang bikin gue bingung adalah dari segi spesifikasinya. Nah, pertama, kalau kita lihat dari segi spesifikasinya ya, ini pertama bodinya adalah dengan menggunakan basswood ya. Depan belakang ini basswood. Nah, tapi ini juga bukan basswood yang biasa. Ini adalah torch basswood ya, handmade. Jadi itu aja udah plus poin banget. Ya, dengan finishingnya glossy ya, ultra glossy. Jadi bisa kelihatan luar biasa keren banget, luar biasa glossy-nya oke banget gitu ya, bukan kayak glossy murahan. Kedua, juga untuk di bagian neck-nya ya, ini juga adalah roasted Canadian maple. Tapi juga di torch ya, jadi bisa kelihatan luar biasa depan belakang. Dengan bagian finishing neck-nya ini adalah satin finish. Dan neck profile-nya ini adalah modern sea ya gitu. Jadi pas lagi dipegang kayak, weh enak nih, nggak sampai terlalu kayak gendut banget. Tapi juga nggak sampai terlalu tipis banget. Jadi bener-bener pas. Terutama untuk yang tangan kecil kayak gue, ya ini tangan gue kecil banget by the way. Nah itu gue pas main kayak gini, ini masih jauh. Sangat-sangat nyaman sekali. Nah ditambah juga dengan finishingnya satin, ini luar biasa mulus bro. Ya. Nah di bagian sisi-sisi necknya, ya ini juga di bagian fret wire-nya juga sudah di rounded attachment. Jadi nggak ada tuh namanya kita kalau pas lagi main di sini, di sisi-sisinya kayak berasa kok kayak tajam gitu kan. Kayak mengganggu, ngegoret jari. Oh udah nggak ada alasan kayak gitu. Semua gitar, disco, bukan cuma model ini doang, tapi model-model yang lain. Itu semuanya udah di rounded edge. Ya. Jadi bagian depan belakang, sangat-sangat mulus dan enak banget. Nah, untuk bagian depannya, India juga sudah menggunakan ukuran ini adalah medium jumbo fret wire ya. Jadi enak banget buat dimainin ya. Nah, sekarang itu adalah dari segi estetika dan spesifikasi dari segi luar. Untuk hardware lainnya, ya gitar ini juga sudah menggunakan Sco locking tuner di bagian sini ya. Jadi bagi kalian yang suka stres, kayak tuningan kok gampang berubah. Well, locking tuner solusinya.
Nah, ditambah lagi ya, yang gue juga bingung adalah di gitar ternyata sudah menggunakan Wilkinson. Ya. Ini adalah Wilkinson WV5. Dan ya, mungkin ada beberapa orang udah tahu Wilkinson, ada orang nggak tahu juga. Nah, jadi ya, buat yang nggak tahu, Wilkinson adalah salah satu brand yang terkenal dalam ngeproduksi kayak hardware, kayak apa namanya, kayak tremolo atau bridge seperti ini, tapi terkenal dengan kualitasnya yang sangat konsisten, bagus, dan stable. Ya, kokoh juga dari segi build quality-nya. Makanya kenapa banyak orang itu suka berasa nyaman ketika menggunakan bridge buatan dari Wilkinson ini, ya. Jadi sekarang bayangin aja, udah ada locking tuner, ditambah lagi dengan bridge-nya ini adalah Wilkinson, ya, dengan 2-point system tremolo dan full block trem juga di bagian belakangnya. Wah, udah. Itu kok dari segi tuningan dan no comment, ya. Super konsisten. Nah, untuk di bagian depannya, ya, ini juga pickup-nya adalah salah satu dari karakteristik pickup yang gue suka dari Sco. Jadi, ini adalah pickup bawaan dari Sco-nya sendiri. Ini adalah, kalau gue nggak salah ingat namanya, adalah Sco Hot Rod Classic. Ya, jadi ini semua adalah setnya Hot Rod gitu. Kita sebutnya Hot Rod aja biar gampang. Nama lengkapnya adalah Retro Hot Rod, kalau seingat gue. Nah, ini karakteristik sound-nya buat gue, ngarahnya itu ada di mid to high gain. Jadi suaranya akan jauh lebih power daripada tipikal-tipikal sound strat normal. Nah, cuman yang gue suka di sini adalah dia punya tweaking suaranya itu lumayan unik. Jadi biasanya kalau pickup ya, terutama yang kayak single-single gini, kalau terlalu kayak mid to high gain, itu biasanya soundnya tuh bakal agak sedikit berubah. Jadi agak sedikit pecah lah kalau mau dibilang. Nah, berbeda dengan pickup dari Sco yang ini, pas gue cobain, itu soundnya, clarity-nya yang clean-nya tuh masih nonjok clean banget, ya. Tapi ketika ditambahin drive itu malah jadi lebih gahar. Nah, nanti gue langsung kasih contohnya aja seperti apa. Nah, untuk settingan lainnya ya, gitar ini juga sudah menggunakan ya 3 pot seperti biasanya, 1 volume, 2 tone pot, 5-way switch, dan di bagian sininya ada split coil. Jadi untuk ngeganti yang pickup yang humbucker, secara fungsi bisa berubah menjadi single kalau misalnya split coilnya diaktifkan. Nah, sekarang gue mau kasih contoh kilatnya aja untuk sound clean dan sound drive-nya seperti apa. Nah, tadi kalian dengar-dengar contoh soundnya kan? Seperti yang gue bilang, jadi
lucunya dari ini pickup adalah soundnya itu masih bisa tetap pristine clean meskipun dia ada di mid to high gain ya, dan itu luar biasa banget. Nah, terus tadi kalian juga udah ngedenger, ketika gue pakai drive ya, soundnya jadi luar biasa agresif banget kan, masih punchy banget. Nah, tapi yang perlu kalian tahu adalah, itu tadi gue sebenarnya gainnya dari drive-nya itu bukan gain yang super kayak high gain loh, itu masih adalah low gain drive. Jadi low gain drive-nya udah jadi dibikin sangat responsif sekali dan jadi lebih punchy. Jadi ideal banget ya buat kalian yang kayak mau dapetin kayak sound yang tebel tanpa perlu kayak mainin gain-nya banget. Kan kadang-kadang biasa kalau gain-nya terlalu dinaikin di drive, suaranya jadi terlalu kekompres. Nah, lewat dari pickup-nya ini, kombinasi pickup dan kombinasi dari low drive ini ngebikin sound-nya itu jadi luar biasa bulat gitu ya, dan dinamikanya juga sangat oke sekali. Nah, jadi ini adalah salah satu gitar yang crazy banget gitu ya, yang ngebikin gue bingung. Nah, tapi tadi seperti gue bilang, ada 3 poin. Dan tadi gue baru menyebutkan ada 2 poin yang ngebikin gue bingung. Poin ketiganya itu apa yang ngebikin gue bingung? Yaitu adalah dari segi harganya, dari segi price-nya. Nah, pada saat video ini dibuat ya, harga gitar ini ada di 5,75 juta. Dan ini yang ngebikin gue kagetnya bukan main. Nah, sekarang gue ingin kayak kalian coba untuk pikir baik-baik ya. Kalian meremin mata, kalian pikir baik-baik. Gitar apa yang harganya di bawah 6 juta udah bisa dapat kayak begini? Ya. Nah, kalian dengan gitar harga di bawah 6 juta, kalian udah bisa dapat kayak begini finishingnya kan? Torch Natural Handcrafted. Apalagi, kalian di bawah 6 juta udah dapat pickup kayak begini. Wilkinson, Locking Tuner, Roasted Maple, di torch pula gitu kan. Kurang apa guys, kurang apa ya kan. Nah makanya kenapa ya, nih gitar di blog Naviri Gitar, gue tulis ini sebagai weekly choice-nya gue. Ya ini adalah salah satu gitar yang sangat-sangat gue rekomendasiin banget. Untuk gitaris yang mungkin baru start beli gitar, untuk gitaris yang demen ngejreng-ngejreng, untuk gitaris yang butuh senjata yang konsisten ketika lagi live bisa performanya tetap terjaga konsisten like a pro. Nah, ini adalah salah satu gitar super rekomendasi dari gua banget. Nah, jumlahnya ya ini juga cukup limited ya, karena ya kita lihat aja finishing kayak gini, ini nggak mungkin dalam produk massal banget kan. Nah, jadi ya, sebelum gitar ini kehabisan ya, lebih baik bagi kalian yang tertarik membeli gitar ini, kalian langsung gas ke navirigitar.com.